lebih nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Hai, sobat kabar. Sobat. Lama gak konten lagi nih. Dari nebeng di tempat kos entertainment. Ini konten berapa lama kita gak collab kok? Udah setahunan kita gak collab ya. Iya. Baru kali ini guys. Jadi terima kasih untuk kawan semua yang selalu mensupport channel saya. Dan Santo Cia, jangan lupa Santo Cia. Harus subscribe juga, tengok badan dia udah membesar. Stop. Apa konten ya. Tapi bakal akan ada konten-konten baru untuk teman-teman ya. Iya, akan ada konten-konten baru lagi untuk kawan-kawan. Hah, apa itu? Oh, itu ada yang datang. Oh. Oke, jadi kita sekarang di tempat biasa yaitu di Warkop CM. Ya, Warkop ya. CM. Itu joinan dengan Kongji Cafe yang ada di Ahmad Yani nomor 42 di Pasar The Central, Pasar Kodim ya. Iya. Di Kongji ini ada minuman ya kalau di Kongji ya. Di Kongji itu ada minuman, juga ada apa aja di Kongji kok? Dia Kongji Coffee itu lebih condong ke kafe dan minuman-minuman ya kan. Terus jadi kalau untuk makanan lebih condong ke Warkop CM gitu. Warkop CM ya. Ya. Ini ada guys. Kita masih banyak menu-menu baru ya yang udah ada di Warkop CM. Terus di Kongji Cafe juga ada ini pisang keju yang sangat fenomenal ya. Ini ya, kejunya nih. Ini baru ya? Baru. Ya. Ini berapa harganya, Cuk? Rp20.000. Nah, ini Rp20.000 guys. Ini keju aja udah mulai nengoknya. Terus kita nih ada makan dari Warkop CM nih. Iya, betul. Warkop CM dan soto ayam geprek. Iya, soto ayam geprek namanya. Jadi ini udah rangkaian makanan yang sangat lengkap. Sebenernya. Ada ayam kerupuk, tahu, nasi, ada ya kan? Timun. Ada timunnya. Terus baru ada timun lagi mahal ya. Iya, timun lagi mahal. Terus ada kuahnya, kuah ini sotonya, ada telur sama susir ayam. Iya, betul. Jadi satu komplit ini berapa nih harganya? Ini harganya Rp25.000. Rp25.000 aja, guys. Udah bisa dapat lengkap kayak gini. Aku udah enggak sabar lagi mencoba, tapi beliau enggak makan karena di diet katanya. Iya. Iya. Jadi yang aku coba dulu yang mana nih yang ini? Pastinya tapi, yang apa dulu? Yang berat dulu. Nanti baru. Yang berat baru yang ini. Iya betul. Ada temannya tuh. Apa temannya? Itu lalat. Oh iya. Oke guys, jadi kita makan langsung di sama ownernya langsung Warkop CM. Iya. Iya. Santo Cia. Beliau ini YouTuber juga. Sekarang udah berapa subscriber kok? Subscribe udah 3.170. Banyak ya. Ini kayak gini aja. Tapi lebih banyak cost entertain. 5.000-an. Ini kayak gini aja. Ya betul. Ya. Nanti subscribe kos Santo Cia ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Mampir. Kalau soto di Pekanbaru. Uh-huh. Kurang lengkap ya kalau tanpa soun-nya. Soun. Tapi kalau soto yang soun itu coba jelaskan. Kadang ada yang enggak tahu soun itu apa. Soun itu adalah mie putih. Mie putih. Nah. Tapi aku kayaknya kurang enak lah makan pakai sendok, guys. Ya. Jadi aku biasanya mau pakai tangan. Iya. Boleh cuci tangan aja dulu di sini. Di mana? Di sini. Minta sama ada situnya. Ada. Cuci aja di sana ya. Ada cuci aja. Jadi kita tuh biasanya kita anak kos tuh kita makannya pakai tangan biar enak. Oke, sip. Kopi susu. Tanya anakku mau minum enggak? Boleh nih. Sini lah. Biar saya kontenkan ke sini. Promosikan. Iya. Aduh, jadi kita udah cuci tangan nih, karena anak kos tuh makan yang pakai tangan aja guys. Selalu pakai tangan. Tapi harus bersih ya, jangan lupa. Lupa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtanana wa qina adzab. Amin. Ini cabenya cabai hijau. Tapi enggak bikin mules, tapi memang cocok untuk semua ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Komplit. Udah ada telur ayam, udah ada ayamnya. 25.000. Di mana lagi kalau bukan di Warkop CM? Iya. Nih, guys. Oh, dapat coba telur lagi ya. Iya, dapat telur lagi. Aku, guys, waktu itu aku pernah sama si Oki kok, cerita aku makan habis lebaran, makan soto sekecil ini bentuknya. Terus enggak berapa harganya? Berapa? Enggak ada juga ada. 45.000. Oh, gila. Iya, kali. Iya, di Paus, serius. Oh. Ya, sotonya soto apa? Gak tahu, soto aja itu bacanya. Kuning juga ya? Iya. Oh, berarti pakai santan? Pakai santan ya. Yang mungkin bilang, terbuat dari apa, emas. Tapi gini lah, kita buat makanan, ya istinya jangan terlalu mahal. Jadi orang pun bisa datang kembali untuk mencoba menu-menu yang lain lagi. Kalau udah terlalu mahal, orang pasti udah males gitu. Jadi ini? Coba ya. Ayamnya pun gede ya. Gede. Kita udah makan, ibarat ini udah di restoran ya kok. Ya. Udah di kafe. Semi kafe lah. Semi kafe. Semi kafe. Yang kasih. Ini kesturi ya. Ada di Lontong Malam 99 ya. Hah? Lontong Malam? Ya. Itu Lontong Malam. Memang iya? Tuh, pulang. Iya, Pak. Cepat kali. Dari 10. Oh. Ya. Ah, mana? Sekalian lah, sini satu. Ya, tutup ya. Next lah ya. Next ya. Ini wajib kalian coba di warga Pekanbaru. Datang ke Kalung di Coffee. Pokoknya abis ini wajib rame ya, Pak. Wajib rame. Coba lihat nih, guys. Nih. Tapi sayang beliau nggak makan gitu. Gak apa-apa, lihat dia makan aja udah kenyang. Lahap kali makannya kan. Lahap kali. Emang enak loh. Enak ya. Cabenya nggak terlalu pedas. Iya. Jadi intinya jangan terlalu pedas pun semua rasa hilang kok terlalu pedas itu. Jadi kalangan ini kan udah semua kalangan ibaratnya. Nah. Ada yang enggak suka pedas kadangan kok. Betul. Ya, sempit boleh bisa lah. Enggak bisa jago. Hah? Jago. Makan mie harus pakai sumpit. Iya. Tapi aku pakai tangan semua. Lebih nikmat. Sumpah guys, ini memang menu yang enak. Dan ayamnya lembut ya. Ayamnya lembut. Terus ada tahunya juga. Kita coba tahunya. Tahu kan? Dan masih ada menu yang lain di Warkop CM yang wajib kalian coba. Iya. Steaknya pun enak. Bukanya jam berapa nih kok? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. 9 pagi sampai 10 malam. Ya. Jadi kalian boleh langsung ke Warkop CM karena Warkop CM itu dia di samping Lontong Malam. Ya. Iya kan? Ada nanti yang warna kuning itu. Bacanya jelas Warkop CM. Terus kalau kalian mau makannya di Konggi juga bisa. Di Konggi itu ada lengkap minumannya. Minuman dan es krim. Dan es krim. Kalian wajib coba. Bukan di Pongji. Produk makanan cuma ini. Atau masih ada lagi? Ada. Ada, masih ada. Itu desu sama es krimnya ada ya. Es krimnya ada. Kalian harus coba juga. Yang pecinta es krim wajib kalian coba es krim di Pongji. Crispy dia ya. Mau ngambil yang crispy. Coba. Jangan crispy. Worth it enak kali.
produknya inovasi terus ya pak. Banyak harus ada menu baru. Menu baru. Saya orang nggak bosan. Iya nggak bosan kita kesini. Jangan harga yang terjangkau juga. Percuma guys kalau kita menu baru tapi harga terjangkau. Nggak ada yang datang ini memang terjangkau kali. Kali udah makannya di kafe gitu di kafe mana? Bila aku ya, kalau kita pun nggak ada ya. Makan yang kayak tadi 25.000 itu udah dapat komplit semua. Kebanyakan yang aku datang kemarin ke kafe ada salah satu repay itu 40 ke atas kok. Lebih tinggi ya? Iya lebih tinggi. Jadi nggak ada yang kayak tadi 25 gitu. Tapi ini memang iya ya. Rasa bintang 5 harga merakyat atas aku. Harga kaki 5 ya? Iya harga kaki 5. Harga rakyat sekali. Guys. Oke guys, bawa pulang aja. Itu enggak habis. Bisikan dia mau suruh aku bawa pulang ini. Alwi. Mana minumannya? Lagi dibuat dong. Tadi abang tuh dipaan buatnya. Ya. Ya. Kita tanya lagi ya nunggu. Nunggu minum dulu. Mereka. Dengan ya, ini mau apa mau di tanyain. Ah, tanyain lagi ya. Iya. Guys, cuma enak. Kalian wajib datang ke Jalan Ahmad Yani. Itu pas di samping Suzuya ya. Ya. Ada warkop CM dan ada Kongji. Kalian beli makanannya boleh di warkop CM dan makannya di Kongji ya. Ya. Mesen minumannya boleh ya. Atau kalian makannya di Kongji, di warkop CM itu ada tempat duduk. Ada juga. Gabung sama lontong malam bisa? Bisa. Oh, bisa juga guys. Ibaratnya kalian ini beli lontong malam, terus kalian mau mencicipi menu warkop CM, bisa juga, iya gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke satu produk jadinya kan kok. Itu rame-rame. Bawa teman kalian aja teman-teman, atau bestie kalian malam mingguan bisa juga nih. Rame kali guys, sumpah enak, tempatnya nyaman. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terus channel teman saya yang ini. Santocia. Santocia, OTW 5.000 dia subscriber. Ya, amin. Amin. Kalau 5.000 subscriber nanti mau kemana? Mau ngapain? Giveaway ya. Wih. Kasih giveaway. Giveaway. Dia mau kasih berlian. Aku mau kasih smartwatch ya nanti. Oke, sip. 5.000 ya. Kita harus para subscriber aku. Kalian langsung subscribe Santocia. Ya. 5.000 OTW. Aku bagi-bagi. Bagi-bagi. Smartwatch. Oke. Okay. Oke, sampai di sini dulu. Closing sampai di sini dulu. Boleh. Jangan lupa makan. Jangan lupa sebelum makan berdoa. Ini ada lagi doa. Ya, ini doa. Masih ya, Bang? Itu yang punya si siapa? Oh, itu. Ini ada minum udah datang. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.